Hanya dengan satu percubaan, sekumpulan 190 penyelam berjaya mencipta rekod membentuk rangkaian penyelam teramai sepanjang 200 meter di perairan Pulau Bidong. Rekod itu disenaraikan dalam Malaysia Book of Records, MBOR, adalah hasil inisiatif Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia, turut disertai penyelam dari seluruh negara, kumpulan penyelam wanita, orang kelainan upaya dan penyelam kanak-kanak. Acara ini dijayakan bersama Universiti Malaysia Terengganu UMT, ScubaTex Resources Yang Berhad, Muslimah Divers, Kak Limah Diving Team, Yayasan Koral Malaysia dan penyelam dari media. Perancangan rapi dilakukan beberapa bulan sebelum ini dan Pulau Bidong dipilih sebagai lokasi kerana kesesuaian lokasi selaman yang hanya 150 meter dari pantai. Latihan selaman dilakukan pada hari pertama program kelestarian ekopelancongan berlangsung dan rekod dicipta ketika percubaan pertama pada pagi 7 Oktober. 190 peserta termasuk polis marin dan pasukan bomba dan penyelamat turun ke lokasi selaman secara berperingkat dan berada di bawah permukaan air pada kedalaman antara 9 meter ke 14 meter selama 35 minit. Turut serta dalam selaman mencipta rekod itu, Timbalan Menteri Pelancongan dan Kebudayaan, Datuk Mas Ermiyati Samsudin. Menurutnya, objektif program kelestarian ekopelancongan ini ialah untuk meningkatkan kesedaran kepada umum pentingnya menjaga persekitaran semula jadi bagi dinikmati generasi akan datang. Hanya di peringkat nasional tetapi juga di luar negara, dan kita memikirkan tentang kelestarian sustainable tourism ini cukup penting supaya apa, supaya anak-anak kita, cucu-cucu kita akan dapat menikmati apa yang kita dapat pada ini. Hari ini kita tengok coral cantik, ikan banyak dan sebagainya. Adakah itu boleh dapat dilihat for the next 10 years, 20 years? Yang itu perlu pihak kementerian, bukan saja pihak kementerian, pihak industri player juga, dan juga rakyat khususnya perlu faham dan sama-sama supaya kita, apa yang kita harap, apa yang kita lakukan hari ini, macam MyCoral lakukan dengan peladangan terumbu karang, bukannya untuk mereka tetapi untuk masa depan. Terumbu karang di sekitar Pulau Bidong masih terjaga kerana pulau ini bukan pulau pelancongan komersial yang mana ia tidak mengalami kebanjiran pelancongan seperti mana pulau pelancongan lain di perairan Terengganu.